قال المصنف قال مفسر رحمه الله تعالى وأداه نفعا في علمه في دارين آمين. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل dan bagi tiap-tiap minal aminina daripada orang-orang yang beramal darajatun itu mempunyai derajat. Jadi masing-masing orang yang beramal mempunyai derajat, semakin tinggi amalnya semakin tinggi derajatnya. Jadi kalian jangan berkecil hati, kalian punya amal ini jangan berkecil hati, bukan berarti amal itu yang memberikan kemanfaatan. Hakikatnya amal itu yang memberikan kemanfaatan, bukan yang memberikan hakikat kemanfaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masing-masing orang daripada orang yang beramal mempunyai derajat. Jadi jangan kita berkecil hati. Kita udah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Iya. Kayak ada orang berbuat amalnya ini. Kita jangan berkecil hati. Bukan berarti kita mesti sombong, bukan. Ya. Tapi juga ya, kita jangan sombong. Walaupun kita punya amal banyak. Maksudnya jangan menghinakan diri kita. Begitu pula kita melihat orang. Kita lihat beliau punya amalnya apa, Masya Allah. Jangan kita ngelihat dari zahirnya. Kita kadang ngelihat kan daripada zahirnya. Muridnya banyak, ini kan banyak namanya. Jangan hanya muridnya banyak aja, lihat amalnya apa. Lihat amalnya apa. Hanya ngelihat muridnya banyak. Ada dulu ada orang ngaku nabi namanya Musaddiq. Muridnya banyak enggak tuh? Banyak. Boleh jadi orang yang banyak pengikutnya adalah istidraj. Ya kita lihat amalnya apa. Masya Allah. Kalau kamu pengen tahu, ada orang meneliti orang yang sukses, kita lihat, kita datang, kita perhatiin, oh pantas sukses beliau seperti ini, seperti itu, amalnya ini, amalnya itu, Masya Allah. Ya. Saya suka mengatakan ada ulama kiai yang punya pesantren ama yang enggak punya pesantren. Mana beratan kira-kira. Tapi yang ikhlas. Ikhlas tuh enggak bisa kelihatan, upaya ikhlas yang bisa kelihatan.
usaha ikhlas. Orang punya pesantren banyak, tapi tidak semua ikhlas. Kalau ngelihat ikhlas kan susah, usaha ikhlasnya itu. Hanya orang yang sombong yang ngaku ikhlas. Artinya apa? Kita jangan kita berkecil hati. Dan juga jangan kita menilai orang hanya zahirnya saja. Kita ngelihat dalamnya. Satu orang membuat orang menjadi petunjuk, menjadi dapat petunjuk, Masya Allah, itu udah cukup membahagiakan kita. Apalagi sampai banyak orang, dari yang enggak bisa sampai enggak bisa, dari enggak bisa sampai bisa, dari enggak bisa baca kitab sampai bisa baca kitab. Cuma kita kadang melupakan jasa beliau. Ini jangan sampai kita begitu. Guru yang udah ngajarin kita, tuh guru Quran kalian di rumah, jangan sampai kalian lupakan yang ngajarin kalian itu. Ya, dulu sebelum mondok ke sini ada kamu punya guru. Guru Quran kamu, jangan nanti kalau Lebaran jangan sampai kagak datang. Datang ya, bersilaturahim, banyak ucap terima kasih. Terima kasih. Kadang kita lupa yang seperti itu. Kita malah agungin orang-orang yang menurut kita hebat. Yang hebat itu orang yang telah menjadikan kita bisa. Itu orang hebat untuk pribadi kita. Maka orang yang pandai berterima kasih, hakul yakin insya Allah sukses hidupnya. Itu dalam kamus saya, pribadi saya begitu. Jangan sampai kamu lupakan tuh guru ngaji kamu di rumah, ngajarin Quran. Pandai-pandai kamu terima kasih kepadanya. Lebaran jangan sampai enggak datang. Jangan sampai, apalagi yang ngajarin kita, yang memfasilitasi kita dari enggak bisa baca kitab sampai bisa, dari enggak dipanggil ustaz sampai dipanggil ustaz sampai dipanggil kiai. Ini banyak orang melupakan jasa beliau. Dan bahkan kita kadang seuzon sama beliau. Kadang kita menyangka beliau pengen dihormatin, padahal kita yang jelek punya hati. Kita agungin mereka, mereka yang menurut kita lebih mulia daripada orang yang telah berjasa kepada kita. Itu adalah iblis yang lagi uji kita, lagi godain kita, supaya kita punya ilmu hancur, supaya kita menjadi orang yang enggak pandai terima kasih. Jangan sampai begitu. Orang yang mana aja kita hormatin, apalagi orang yang berjasa sama kita, orang tua kita, guru kita, itu nomor satu. Ini kalau kita pengen sukses, jadilah orang yang pandai berterima kasih. Orang masing-masing tuh punya orang tua, punya guru, punya yang berjasa kepada dirinya masing-masing. Jadi setiap orang mempunyai derajat, masing-masing punya derajat. Jadi kita jangan berkecil hati, apalagi kita mengajarin ngaji. Masya Allah, satu orang aja itu udah sangat mulia. Betapa bagaimana kalau banyak. Tapi ingat keikhlasan, jangan sampai kita rupiahkan sehingga orang tidak jadi
tidak bisa belajar sama kita lantaran duitnya enggak ada. Jangan sampai. Lantaran duitnya enggak ada sehingga enggak bisa belajar sama kita. Jangan sampai. Kalau kita membatasi kita ilmu kita dengan rupiah, berarti kita belum ikhlas. Walaupun sorbannya melilit di atas kepala, walaupun muridnya banyak, namanya masyhur di televisi, kalau masih membatasi ilmunya dengan rupiah, belum ikhlas. Walaupun kata orang-orang hebat, kalian jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Itu prinsip seorang guru. Adapun seorang murid, jangan pelit sama guru. Jangan pelit sama guru. Karena ilmunya nggak bisa kita bayar, saking mahalnya. Jadi ada adab seorang guru, ada adab seorang murid. Ada orang bilang kalau ngaji itu mesti bayaran, ya kalau apa pengajian mesti dibayar, mesti bayaran. Itu buat siapa? Itu prinsip buat seorang murid. Jangan sampai kita pelit. Buat seorang guru, kita haramkan diri kita dari yang demikian. Haramkan diri kita dari minta-minta ataupun mengharap kepada murid kita sesuatu pun. Jadi berusaha untuk ikhlas. Kenapa? Ketika kita menjadi seorang guru, lalu kita ikhlas, hakul yakin insya Allah, Allah berikan hadiah. Hadiahnya apa? Di antaranya muridnya jadi. Banyak pada jadi. Kan kagak gampang jadi. Susah. Walikullin minal amilina, dan bagi tiap-tiap daripada orang yang beramal, darajat masing-masing tuh, orang yang beramal itu mempunyai derajat, jazaun balasan, punya balasan, mimma amilu daripada apa yang mereka lakukan, min khairin wa syarrin, baik daripada berupa kebaikan dan keburukan. Kamu lagi jalan, lalu ketemu ada sebongkah batu. Nanti orang akan jatuh bila mana menginjaknya. Umpama kamu singkirkan dia, takut nanti orang jatuh, dapat pahala. Semakin banyak perbuatan kamu demikian, semakin banyak pahalanya. Begitu pula keburukan. Wahai Rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa yang mereka lakukan. Nah, jangan dikira kita enggak dibalas sama Allah, walaupun ya kita masuk surga itu bukan karena amal, karena Allah. Jangan sampai kita tidak beramal. Amal. Beramal terus, sebanyak-banyaknya. Lalu usahakan supaya ikhlas, amal. Ini bisa kita apalin nih. Walikullin darajatun mimma amilu, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Biar apa? Biar diri kita termotivasi untuk beramal. Biar diri kita termotivasi. Jadi orang semakin banyak dia punya amal, semakin tinggi derajatnya.
bukan terkenalnya, bukan banyak pengikutnya, bukan. Ada ulama, Imam Sufyan As-Sauri, beliau kalau ngajar enggak mau lebih daripada tiga. Lebih dari tiga beliau bergegas bangun tinggalkan. Kalau kata kita orang muridnya tiga kecil, ya, kita ini banyak muridnya. Jangan mengecilkan murid orang yang sedikit. Oh, kita banyak. Ya. Jangan mengecilkan orang yang muridnya dikit. Lihat amalnya, masya Allah. Lihat amalnya. Kita kadang tertipu dengan zahirnya. Kita kadang mengeluh-eluhkan orang yang terkenal, yang banyak pengikutnya, belum tentu. Belum tentu. Imam Sufyan As-Sauri, namanya sampai sekarang dicatat. Padahal beliau punya murid, kalau enggak, kalau lebih tiga, beliau bangun. Subhanallah. Lebih tiga bangun. Subhanallah. Kita lupa. Jangan sampai begitu. Apalagi orang yang punya pesantren, kiai punya pesantren sama kiai nggak punya pesantren, itu secara zahirnya seperti ini, wali kullin darajat. Tapi yang ikhlas, sekarang banyak orang kiai punya pesantren tapi punya pesantren bukan dia yang ngajar, orang lain yang ngajar, itu gaya-gayaan ya. Gaya-gayaannya, ada orang yang ini punya pesantren, dia yang ngajar sendiri, dia yang ngerapin sendiri, dia yang bangun sendiri. Itu mempunyai kemuliaan, 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 kemuliaan. Tapi ingat ketika beramal, yang paling pokok, ruhnya amal adalah ikhlas. Bil ya'i dengan ya wa ta'i dan ta. Nah, ini boleh kita hafal ini firman Allah ya. Wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Insyaallah. Ya. Lagi jalan ada ubin becek licin licin, jangan mulutnya doang ngomong licin licin. Tapi tidak dipel, tidak dilap, tidak dihilangkan licinnya. Ya itu mah, ya kayak apaan begitu. Ya. Lemes doang mulutnya. Ya. Jangan lihat ubin licin, takut nanti orang jatuh, ambil lap, lap. Ambil kain, lap. Emang kenapa? Takut nanti orang jatuh begitu. Langsung aja. Ada batu, ngeri nanti orang jatuh, ambil batunya, singkirkan. Begitu. Itu orang kesianan. Kita punya duit, bagi. Kesianan, bagi. Apalagi saudara kita, bagi. Jadi jangan mulutnya doang. Kerjaannya enggak. Langsung kerjain. Wa rabbuka, dan Tuhanmu al-ghaniyyu yang kaya, an khalqihi, maksudnya kaya enggak butuh daripada khalqihi, daripada khalqi, daripada makhluknya. Kaya enggak butuh daripada makhluknya. Allah enggak butuh kita. Kita yang butuh sama Allah. Allah enggak butuh kita. Kita yang butuh sama Allah. Wa ibadatihim, dan ibadat mereka, ibadat makhluk. Allah enggak butuh salat kita, Allah enggak butuh puasa kita.
Kita yang butuh sama Allah. Jadi jangan dikira kita sholat banyak Allah makin kaya, puasa banyak kita Allah makin kaya. Enggak. Zur rahmati, Allah Tuhan yang mempunyai kasih sayang. Iya syakyab ya yudhimukum, jika ia kehendaki maka ia akan binasakan, menghilangkan kamu, membinasakan kamu. Ya Allah maka ta wahai ahli Makkah, wahai penduduk Makkah, bil ihlaki, dengan membinasakan. Kalau Allah pengen, Allah binasain. Kalau Allah pengen, Allah binasain. Wa yastakhlifhu, wa yastakhlifhu, ya. Wa yastakhlif, ya, min ba'dikum ma yasha'u minal khalqi. Dan Allah akan menggantikan dari setelah kamu apa yang ia kehendaki, minal khalqi, daripada makhluk. Allah gantiin bisa. Kama ansha'akum min zurriyati qaumin akharina, sebagaimana ia menjadikan kamu daripada, ya, keturunan suatu kaum yang lain. Kalau Allah pengen tuh, Allah binasain, Allah ganti. Azhab, ya, azhabahum, Allah hilangkan, Allah pergikan mereka. Maksudnya Allah binasakan, Allah membinasakan mereka. Walakinnahu, akan tapi Allah, abqakum, mengekalkan kamu. Allah biarkan kamu. Emang kenapa? Rahmatan lakum, karena sayang kepadamu. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat tapi enggak digulung sama Allah, enggak dipendem, enggak dihancurkan, Allah masih sayang, Allah masih tunggu kapan mau tobat. Bisa juga sih dibiarkan, diulur, istijrat, wah ini parahan lagi. Bisa begitu. Jadi jangan kita berbuat umpama na'udzubillah berbuat maksiat, enggak sembahyang, enggak puasa Ramadan, berbuat maksiat, berzina, enggak ngapa-ngapa, badannya sehat, duitnya banyak, jangan dibilang oh ini enggak apa-apa. Benar. Apalagi dibilang agama itu cuma nakut-nakutin biar jadi orang benar, hati-hati. Boleh jadi tuh Allah biarkan kita itu istidraj, atau boleh jadi Allah sayang sama kita, Allah tunggu taubatnya kita. Tapi yang khawatir Allah istidraj, Allah istidrajkan, ini yang khawatir. Dibiarkan, 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 sampai dosanya banyak baru dimatiin. Na'udzubillah. Biar apa? Biar lebih lama di neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Innama tu'aduna, sesungguhnya apa yang kamu dijanjikan, minas sa'ati wal azabi, daripada waktu wal azabi, dan siksaan, la'atin la mahalata, sungguh akan datang, tidak boleh tidak. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu mampu, tidaklah kamu mampu, ya, fa'itina azabana, ya, tidaklah kamu mampu, fa'itin apa, ya, fa'itin apa, meluputkan, ya, fata, fa'itina azabana, meluputkan, ya, akan azab kami. Enggak bisa. Kita tangkis. Kita tangkis azab. Allah pengen siksa kita, kita tangkis. Enggak bisa kita. Kayak kita sakit nih, enggak bisa kita. Kita pengen tangkis sakit kita. Sebelum sakit, rada-rada sakit umpamanya, pengen sakit, langsung kita minum obat, sembuh, minum obat, sembuh. Satu saat, ya, kalau gue sih gampang, kalau pengen sakit gue minum obat. Terus kita minum obat, ternyata enggak sembuh.
malah terus sakitnya jalan terus. Karena udah salah keyakinannya kemarin tuh. Yang sembuhin Allah. Gak bisa. Apa Anda pernah di sini kalian yang sakit? Ya, yang enggak sakit. Setahun aja enggak pilek. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Semua pasti ngalami itu. Enggak bisa kita menangkis itu. Dari siapa itu hakikatnya? Dari Allah. Tapi sesungguhnya kita dikasih sakit. Itu adalah nikmat dari Allah. Dengan kita sakit, diampunin dosa. Lalu kita ridho, dinaikin derajat. InsyaAllah. Kita sakit, kita bisa nyadar. Kita sakit, tadi berbuat maksiat jadi berhenti. Gara-gara sakit. Kalau kita lihat sakit itu banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Dengan kita sakit, orang sehat terus, ya Allah, itu bagus banget sehat. Kita jadi apa? Rendah hati. Kalau ada orang sakit masih sombong aja, kebangetan banget. Ditengokin sama orang, orang tuh sehat, dia sakit, malah dia sehatin. Nanti biar benar jadi orang ya. Sakit masih sombong aja. Harusnya apa? Lagi sakit minta doa, ya Allah maafin saya ya. Kalau saya punya salah, doain saya biar sembuh. Begitu. Bukan malah nasihatin. Khawatir, boleh jadi tuh sakit yang menghantarkan kita kepada kematian. Kalau belum sadar juga, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Boleh jadi Allah sakitin kita supaya apa? Biar kita ini mawas diri, banyak dosa, banyak salah, banyak alfanya hidupnya. Biar kita ingat disakitin sama Allah. Kamu ini banyak dosa, jadi disakitin sama Allah, dikurangin dosa. Biar sadar. Ada juga sakit tuh menaikkan derajat, diuji, ada. Kita jangan seuzon juga sama orang. Orang sakit usahanya banyak tuh makin disakitin. Jangan begitu. Iya. Itu mah orang urusan orang, ini buat kita sakit mawas diri mungkin banyak dosa. Banyak istighfar. Ya Allah. Sehat aja juga jangan sombong juga. Oh, sehat nih dosa gua kagak ada. Fir'aun kagak sakit-sakit. 400 tahun umurnya. Enggak sakit-sakit Fir'aun. Enggak taunya itu istidrak dari Allah. Sehingga apa ketika dia enggak sakit-sakit sombong, ngaku jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhanmu yang tinggi, yang maha tinggi. Kata Fir'aun. Gara-gara apa tuh? Umurnya panjang, kagak pernah sakit. 400 tahun gak sakit-sakit. Tapi kalau kita setahun aja gak pilek, gimana? Waduh, gayanya, sombongnya. Jadi sakit, alhamdulillah. Pilek, alhamdulillah. Tapi bukan berarti pilek alhamdulillah kita biarin aja. Apalagi dekat orang sehat-sehat, sehat-sehat, sehat-sehat. Iya, jangan juga begitu. Lagi sakitnya kita jaga diri kita, ya berobat. Jangan sampai ya, orang sakit gara-gara kita kumannya terbang. Ya. Lalu hinggap kepada orang lain. Sallallahu alaihi wasallam.